Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendaftar di Quizzes. Jadi, Quizzes itu apa sih? Quizzes itu adalah aplikasi atau sebuah web tools untuk membuat game interaktif. Jadi, game interaktifnya ini nanti akan berupa soal-soal yang akan kita buat untuk para murid-murid kita. Selain itu, di Quizzes ini kita sudah bisa melacak berapa yang sudah mengerjakan dan juga kita bisa tahu berapa skor yang mereka peroleh dan juga peringkatnya. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita buka Chrome atau web browser yang teman-teman miliki. Kita buka Chrome. Setelah itu kita bisa masukkan alamat dari web Quizzes. Kita langsung aja ketikkan di browser Quizzes. Seperti ini. Setelah itu kita bisa ini paling atas ini ya, quizzes.com. Kita tunggu. Setelah itu kita langsung mendaftar terlebih dahulu. Kita klik ini ya, pojokan ini kita klik. Setelah itu kita bisa sign up to free yang atas ini ya. Yang ini. Kita masuk. Silahkan, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mendaftar. Kita bisa gunakan Google ataupun teman-teman bisa gunakan email. Di sini kita akan menggunakan Google. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih ya akun Google-nya menggunakan akun yang aktif. Nah, seperti ini sudah bisa langsung masuk ke Quizzes. Teman-teman, ini kita mau edit di profilnya ya, untuk kita kasih foto. Ini langsung aja kita klik yang titik tiga ini ya, titik tiga kita klik. Terus kita klik yang atas ini. Nah, setelah itu ini bisa edit profil. Edit profil ini bisa, ini fotonya bisa diganti. Terus bisa mata pelajaran atau kelasnya juga bisa, kalau mau dikasih boleh. Ini langsung kita edit untuk profilnya. Edit ya di sini ya. Terus misalnya kita izinkan kita foto, misalnya ini aja ya, ini foto untuk kita ganti foto. Nah, seperti ini nanti setelah terunduh atau sudah terisi, maka ini sudah terganti sama foto profilnya untuk kita. Gitu ya teman-teman. Terus langsung aja simpan perubahan. Nah, seperti itu caranya bagaimana kita mendaftar di Quizzes. Selamat praktek ya teman-teman semua.